beginilah keadaan di sekitar TPA, bisa anda lihat. Kali ini kita bertanya-tanya dulu kepada ibu yang di bawah ini. Yang bu, boleh bertanya bentar kan? Jadi kalau udah kayak gini bu, berapa lah satu karung kayak gini? Satu karung yang kering 20 ini bu ya? Mengannya. Kalau aku ah. Ya. Jadi sama. Kalau plastik yang besar itu kan sering kulihat itu kalau karung-karung yang ukuran 100 kilo itu ya. Iya. Nah. Ya. Kalau udah segini. Iya, gula karungnya. Iya. Kalau udah segini itu berapa nih pendapatannya itu? Kadang berapa itu kalau plastik dia? Beda itu ya, beda plastik kantongan gitu, beda plastik yang itu itu. Oh, berarti lebih mahal lagi plastik yang putih itu. Iyalah. Oh, berarti ini kok di lain kan, ini kan di dua cap ni ni. Hah. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini loh bukan, ada nyewa orang sampai malam ini? Ada apa aja sampai malam? Hah? Ada. Oh iya? Malam siang malam. Malam sampai jam berapa leh? Malam agak kurang jam 1 lah. Malam? Buh. Ya boleh. Ada lo lampu sini rupanya? Ma. Datang si malam. Ada mana lampu? Bukan dua kan? Ada dua. Ih, di lampu yang sana ya. Jadi tak takut orang ibu kalau kerja-kerja jatuh ke bawah ini. Hah? Jatuh. Berarti tentang ini aja orang ibu mencari. Ya, ada mana. Berarti nunggu mobil orang ibu barulah memungut lagi, mau mencari kantong-kantong plastik yang itu loh ya. Kalau enak lebih dikejar ini apa bu? Oh, aqua atau plastik? Hah? Aqua? Bah, lebih mahal aqua? Cuma susah mencarinya bu ya. Iya memang dipadatkan lagi. Iya. Iya. Naik tangannya. Iya iya. Yang penting dapat uang makan satu hari untuk jajan anak sekolah lah bilang bu. Kalau jajan sekolah cukup lah. Tidak apa. Iyalah pasti sudah juga. Sekarang pendapatan ibu dari sini berapa nih? Sekali menjual, sekali mendor. Sekali mendor. Banyak menjual. Kenapa rasa satu ton? Hah? Kenapa rasa satu ton bang juga sama motor lah. Berapa lagi? Berapa? 3 juta. 3 juta. Satu ton itu ya. Sebentar, saya mau belinya itu bilang. Aku. Oh, saya mau ada plastiknya itu. Iya. Itu mencari ajang ke berapa hari itu satu ton itu? Ya, pola. Sini tenaga awak lah. Ayah. Orang ibu biasanya menjual berapa hari itu? Satu ton. Aku lah. Bisa gitu makin bang, nak dapat banyak orang ini. Oh, ibu setelah sekali 6 kilo gitu lah bilang. Iya. Sebelanjo lah, sebelanjo kan timbangkan. Menjanjikan lah uang hasil dapur bilang lah. Iyalah. Orang
lagi tuh bikin mama itu. Tidak ada kepeng, jual kan. Dalam seminggu itu menjualnya orang ibu itu. Jual, asal dalam seminggu baru jual. Berapa itu mau mendapat itu? 160. Satu minggu. Kadang ibu sendiri yang mencari. Siapa lagi? Orang ini. Anak-anak ibu gak ada mau? Anak-anakku gak mau kerja semua. Maka aku satu sama aku. Ya kakaknya ya kak. Gak usah banggar mau kakaknya. Apa kerja di rumah aku bilang? Iya. Jadi kalau udah jam segini ini pulang-pulang jam berapa ibu itu mau? Hah? Oh, siapa ini pulang lah ini? Makan siang lah bu ya? Ya masak dulu kan, masak nanti jam 3 nanti kalau bisa pulang. Oh, jam 3 nanti datang lagi. Enggak, jam 4 lagi ya, pulang lah. Datang mobil kejar ya bu. Enggak, di sini aja lah hari-hari ibu terus ya. Minggu ke sini juga ibu itu. Ya. Wah. Baru mencari ke sini, sini lah cari. Sampai pengangguran ke sini aja langsung bilang. Tak akan mencuri kita lagi, sini lagi. Ya. Jadi kalau udah habis lah ini, apa ini? Mana mau habis? Bisa ya cari ke pinggir sana. Hah? Kita ke jurang sana bawah. Ada ya larangannya itu. Tentang mana mencari? Jadi mau berapa karung membawa pulang ini? Pokoknya satu hari itu harus ada lah 4 karung, 5 karung. Langsir satu-satu lah ke rumah bu ya. Capek juga lah bu ya, kerja kayak gini. Bertenda lagi ya. Apa nak hari bertenda lah pak? Iya, bawa payung ya bu kan? Nah, bawa payung, tenda. Jadi kalau karung ini laku juga ini bu? Apa? Karung? Enggak. Oh, udah dijual juga karung ini? Bu, kalau udah berhenti awalnya makan siang lah bu ya? Jadi kalau udah kayak gini, sini lah kesempatan aku mencari-cari ya bu ya? Iya. Udah berhenti? Hah? Ini bunda datang mau cari-cari lah. Iya.